Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih guys, kembali lagi di channel vlog gue, Vlog Ali. Nah, hari ini gue lagi mau cari makanan ya. Dan makanan itu gue pengen cari itu di pusat pemerintahan, yaitu Puspen. Dan sini gue bersama sama adek gue ini. Hai. Nah, di sini gue mau mencari makanan yang benar-benar pas budgetnya. Dan di sini gue mau ngabisin uang gocap. Nah, gocap itu di Puspen itu dapat apa aja sih? Yuk kita lihat sebelum kita lanjut mencari makanannya. Lebih baik kita mulai intronya dulu guys. Nah, jadi ini di sini uangnya udah gue sediain guys, 50.000. 50.000 itu di Puspen dapat apa aja sih? Gue penasaran. Jadi kita langsung kita cari aja nih makanannya, makanan apa aja yang ada di Puspen ya. Dengan uang 50.000 ini kita beli itu dapat apa aja. Oke. Okay? Pemandangannya lagi ramai banget guys. Dan sini ada tamannya juga tuh. Kelihatan gak? Gak kelihatan ya, gelap ya. Kita mencoba cari apa nih. Harga sosis cium 2.000 nih. Ini ada sosis nih guys. Ini coba kita lihat. Oh, sosisnya berapaan bang? 2.000-an. Ini guys sudah ada 2.000-an. Murah lah ya. Coba kita penasaran di cuaca 2.000. Ada macam makanan nih guys, banyak. Malu yang terbaru dari Adela Indonesia mana dong? Jadi kita beli satu. Cuaca bang, kita beda ya. Mas, yang 2.000 yang mana aja? Dari sini sampai sana. Jadi ini 2.000 semua nih guys. Harganya beda-beda. Ambil satu 2.000. Nah, jadi gua kesini sama adik gua ini. Tadi kan gelap, adik gua nggak kelihatan. Jadi sekarang mungkin kelihatan ya ini adik gua. Jadi ini adik ponakan gua. Kalau kalian mau kenal atau mau follow Instagramnya, kalian bisa langsung follow Instagramnya. Dan di sini gua beli satu. Gak apa-apa lah. Dan gue kesini tempatnya sudah jepit guys. Gak masalah ya, kita harus bersikap itu apa adanya ya kak. Yaudah, kita lagi nunggu dulu nih. Sosisnya lagi di open dulu, lagi dibakar. Dan nanti kita selanjutnya abis ini kita langsung cari makanan yang berikutnya. Oke. Nah, jadi gue udah beli sosisnya. Tadi udah beli sosisnya. Jadi ini udah gue udah beli sosisnya. Udah beli sosisnya. Jadi kita cari lagi makanan yang berikutnya nih guys. Gue penasaran. Nah, di sini ada sempol ayam. Ada sempol ayam. Ada banyak sih makanan. Gue juga bingung mau beli apaan. Selalu banyak banget makanannya. Ini di lagi di Puspen, pusat pemerintahan guys. Jadi di sini kuliner baik banget kalau misalkan kalian mau. Dan ini ada crab. Piting ya? Iya, boleh deh. Kan? Berapaan dia? Satu porsinya 10.000. 10.000 guys. Oke, boleh. Oh iya, di sini sebentar ya. Enggak apa-apa. Gua penasaran. Jadi kita coba nih. Kayak gini. Coba ya, Mbak ya. Ya. Dua. Super banget. Sama. Apanya? Sausnya. Udah biarin. Oke. Okay. Habis beneran.
sono juga masih banyak sih, no, masih banyak jajan makanan, cuma gelap ya. Kelihatan. Nanti kita ke sono, kita coba cari makanan yang lebih yang pas gitu uangnya. Ya tadi kan beli sosis itu kan 10, satuannya 2.000 berarti 20.000 dan sisa 30.000. Coba. Nah, di sini beli kepiting. Ini boleh coba, Bu? Boleh, silakan. Maaf. Coba kita coba. Apa ya? Gasnya habis, mau diganti dulu. Oh, habis gasnya. Unik ya. Ini apa? Bosnya si SpongeBob? Iya, orangnya pelit. Coba kita coba. Orangnya pelit. Kita coba. Enak kan? Jadi rasanya kayak ikan asin. Ikan asin. Coba deh. Ini kita makan bosnya SpongeBob ya. Enak sih. Enak. Gue baru pertama kali nyobain kayak gini. Oh iya. Kayaknya asin. Ini satu porsinya 10.000, gue juga gak tau banyak apa enggaknya. Oke, kita tunggu aja ya guys. Nih guys, jadi gue udah beli ininya nih tadi. Banyak dong. Ya, udah lumayan ya, tadi udah dapat teh. Bu, nih teh ini ya, minuman ya? Iya. Harganya berapa? 5.000 aja. 5.000 pas nih guys, 5.000 harganya murah. Boleh satu. Mau rasa apa? Ada rasa apa aja? Ada milk tea, teh ini sama Earl Grey. Apa ya? Original teh tea matcha. Ini aja nih. Teh tea. Berapa satu? Satu aja. Jadi guys, di sini gua beli minumannya 1.500 harganya. Dan di sini ada bermacam-macam rasa ya. Ada matcha, ada milk tea, ada apa ini? Milk tea original, ada teh. Gue baru pertama kali beli ini. Jadi hadiahnya ini sempol ini wawancara ya. Dan di sini pun harganya murah, 5.000. Gitu. Jadi kalian kalau misalnya mau datang kemari, kuliner di sini, kuliner sama pasangan kalian atau sama keluarga kalian, di sini harganya murah-murah banget. Kalian bisa datang langsung ke pusat pemerintahan, itu yang bisa dia, yang biasa disebut dengan food stamp ya guys. Dan si ibunya lagi buat. Boleh. Tadi kita beli crepe. Apa sih namanya? Crepe ya? Apa? Baby crepe. Baby crepe. Terus ini sosis. Ini 30.000. Dan ini goceng. Berarti jadi 35.000. Sisa 15.000. Sisa 15.000. Nanti 15.000 kita cari dapat apa dengan uang 15.000 aja. Dapat lah. Aku boleh beli sempol sih sama promosi ya. 5.000-an aja. Ibu. Ya. Ya. Itu kebetulan di situ ada sempol ayam. Kita coba. Boleh sih. Oke, sama-sama Ibu. Oke, sempol. Bang, sempolnya Bang. Ya, sempolnya Mas. Satuannya berapa? 1.000-an Mas. 1.000-an. Iya. Murah. Nih, abangnya namanya siapa Bang? Rijal. Rijal, kenalan dulu Bang. Iya. Rijal Armada. Saya Ali, Rijal Armada. Iya. boleh Bang. Ini bisa 15.000. Iya. 5.000 aja. Boceng aja deh Bang. Boceng. Buat yang lain. Oke. 5.000 itu saya kasih bonus 5.000, ya. Jadi 10.000. Ya. Hah? Maksudnya? Ya, gimana nih Bang? Ya 5.000 beli, 5.000 saya kasih bonus. Oh jadi 10 ininya? Ya 10. Oh thank you, terima kasih banget tuh guys. Terima kasih banyak. Gue beli 5.000. Rezeki anak dapat 10.000 dikasih, oh my god. Thank you banget ya guys. Semoga rezekinya lancar buat si abangnya gitu. Dan kalian nih kalau misalnya mau datang ke Puspen, kalau misalnya mau beli, tuh langsung di sini nih, gerobaknya warna oranye. Bang Rizal. Oh Bang Rizal. Oke. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu lokasinya di Puspem, kalian beli aja sepol di Bang Rizal ini. Ini lagi dibuat. Ini sempol ayam. Sempol ayam sempol itu ayam. Apa sih? Sempol ayam itu makanan khas Malang. Oh, khas Malang. Itu, sempol, sempol itu paha. Jadi sempol ayam, paha ayam. Oh gitu. Serius? Ya. Pedas ya Pak? Iya. Jadi dibikinnya kayak sempai paha ayam. Oh, boleh, tapi boleh, boleh, boleh. Bikinnya... Kalau pembikinannya sama kayak pembikinan bakso. Digiling juga.
juga. Jadi makanan khas Malang. Malang tuh. Ya. Malang. Bener guys. Oh pedas. Makanan khas Malang. Berarti nanti kita bis yang 5.000-nya, 10.000-nya kita beliin yang lain. Lumayan ya, lumayan banyak ya. Kalian punya budget sedikit. Kalau misalnya kalian mau kulineran, datang ke Ustem itu kalian bisa dapat banyak. Gocap kita makan di hub. Iya, aduh, makanya. Kita dapat apa-apa. Banyak. Iya, Ibu. Biasa kerjaan. Gocap makan di hub, gak dapat apa-apa. Dum-dum doang satu. Di situ tuh baik tuh, banyak makanan-makanan. Ya terserah kalian, kalau misalnya kalian mau makan di sini, makan apa aja bisa datang aja langsung kemari. Di sini pokoknya murah-murah. Gak perlu mahal, daripada makan di restoran-restoran kan kalian mahal banget. Ngabisin di seratusan lebih baik datang ke sini. Lebih iya, iya. Iya, bapak mah. Ojol mah nyuci piring di rumah, anak mah. Iya lah bener. Ini abangnya asli orang mana bang? Saya orang Bangka Belitung. Bangka Belitung, Tangerang guys. Abang. Jauh juga. Tapi tinggalnya di mana? Tinggalnya di Batu Ceper. Oh, di Batu Ceper. Banyak saudara tuh bang di Batu Ceper. Oh, di situ. Itu pas rumah kita di Jembatan Arimbi itu. Oh, di Jembatan Arimbi. Ya. Jembatan Bayar itu. Oh, iya iya pak. Tahu. Oh, jadi udah jadi guys. Sempolnya ini. Jadi udah abangnya baik banget beli goceng dikasih. Mantap. Oke. Terima kasih banyak, Bang. Ya, sama-sama. Ya, semoga lancar ya, Bang ya. Amin. Oke. Yuk, kita cari lagi. Nah, nih guys. Uang gocap sisa 10.000 dan tadi abangnya baik banget gue beli goceng itu dapatnya 10 sekol ya. 10 sekol ya, 100 ribuan ya. Iya, murah. Gila. Dan gue dapat baik banget tuh. Ini gila. Jadi duit gocap itu di pusat pemerintahan ini kalau misalkan kalian mau kuliner itu murah-murah banget dan di sini gue sisa 10.000. Sisa 10.000 kira-kira dapat apa lagi nih? Yuk, kita langsung cari kuliner lagi. Nih guys, jadi sekarang gue mau beli cilok nih. Bang, orangnya mana? Cilok. Cilok, Bang. Berapaan, Bang, cilok? 1.001. 1.001. Beli goceng aja, Bang. Nah, jadi gue uang yang 10.000 ini gue beliin cilok goceng, jadi nanti ada sisa gocengnya lagi. Ada di plastik ya? Apa sih ada? Plastik aja ya? Oh dia di plastik aja bang, di plastik. Iya, panas. Biar lebih enak. Iya. Cilok aja apa cempat? Ini dengan abang siapa ini bang? Namanya siapa bang? Asep. Oh Asep. Dina. Aduh ya. Gak apa-apa bang ya, di videoin bang ya. Di shot. Cilok kuah abang Asep. Kuah nih guys. Pedagang di sini ya. Bang. Yeah. Pedagang di sini. Yeah. Di sana itu masih talajumnya cuma nggak kelihatan ya guys. Si bang. Ya. Makasih. Ya lu banyak banget. Sisa 5.000. Ya. Ya. Oke, sama-sama. Dah, kita 5.000 ya. Mantap. Tadi makanannya mana? Wow, ayo kita cari lagi makanan yang lain. Nah, tuh di situ ada ubi cirot. Coba kita beli. Kita beli sawi cirot. 10.000 murah. Tahu gocap berapaan, Bang? 10.000, Kak. 10.000. Iya, 10.000. Ada di goceng doang. Gimana cara uang 5.000? Ada uang 5.000 buat jalan nih, Bang. Bisa. Oke. Okay. Bisa, 5.000 bisa. Oh, ternyata bisa. Oke. Okay. 5.000, Bang. Jadi pas. Iya, anak saleh. Pas 5.000 kita beli tahu gitu, Bang. Dan ini uang terakhirnya, guys. Dari uang 50.000 kita udah dapat makanan tuh banyak banget. Oke. Okay. Aris, saya Ali bang. Aris mana?
Suryandar. Ari Suryandar. Oh iya, serius. Ada KTP-nya nih. Oh, bener dong. Keren. Saya nebak bener tuh. Dapat apa? Ini dapat apa tidur di sini? Sering di sini, Bang. Iya. Tiap malam. Tiap malam, Le. Oke, akhirnya dapat guys, duit 55.000 ini dapat. Oke, plastik, bungkus plastik. Boleh, 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 boleh. Biar enak. Ini kita. Saya satu aja, Mas. Enggak apa-apa, banyak. Satu aja biar romantis. Jajan 50.000 dapat sebanyak ini. Ini Bang, ngabisin uang 50.000 jajan Foodspan. Iya. Dan ini sisa gocengnya. Ya, Bang ya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama ya, Bang. Semoga berkah ya. Amin, amin, amin. Ya. Dan selesai dong. Nah, sekarang selesai. Kalau sebanyak ini gue kukus. Nah, jadi gue udah beli nih guys, udah ngabisin uang 50.000 untuk jajan di Foodspan. Dan itu dapatnya baik banget, dapat sempol, dapat sosis, dan dapat apa sih tadi yang krep-krep itu? Baby krep. Baby krep dan minumannya itu satu dapat Thai tea ya. Ya, dapat Thai tea. Dan ini Thai makanannya. Bukan nasi sih. Makanannya banyak banget kan? Gila. Wah, gua jangan disotak. Oke, kita langsung ke meja makannya guys. Kita langsung makan dan cicipin langsung semuanya. Enak apa kagaknya makanan dengan murah segitu ya, guys? Oke. Nah, nih guys, gue udah di meja makan, jadi gue di sini mau makan satu-satu tadi yang gue beli. Yang 50.000 itu dapat ini tadi gue ini dapat sempol. Itu tadi si abangnya baik banget, gue beli 5.000, dikasihnya 10.000. Dan yang ini gue beli sosis. Dan ini tadi krep. Dan ini ada tadi ini apa namanya? Baby. Baby. Ini cilok ya, cilok kuah. Kuah gitu deh. Ini dan ini baby crab. SpongeBob. Jadi ini bentuknya kayak gini, guys. Nih. Kepiting nih, gitu. Bisa kalian lihat tuh. Jadi bentuknya kayak gini nih. Gua baru pertama kali makan kayak gini nih. Dan yang ini tadi ini apa ini? Ini tahu gejrot. Ini pedes banget kayaknya tadi cabenya baik banget. Dan ini ada tadi. Jadi gua beli 50.000 itu kangkeringan Foodspan itu gua bisa dapat segini nih, ada 1 2 3 4 5 6. Dapat 6 menu makanan yang berbeda-beda guys. Dari uang yang 50.000 itu. Kalau misalkan kalian beli di restoran belum tentu kalian bisa dapat. Dapat satu paket? Iya, kayak semacam kalian makan di Ricis atau di McD itu bisa cuma dapat satu paket doang. Dan itu pun enggak bervariasi makanannya gitu. Oke, dari panjang lebar, sebelum gua cicipin, kalian jangan lupa di-like dulu guys. Dan jangan lupa di-subscribe, oke? Okay? Dan gue mau coba, yang pertama coba apa dulu nih? Coba minuman dulu ya. Biar gak serat. Serat. Minum oceh aja ya. Minumannya enak. Cuma tadi udah sedikit cair, soalnya tadi gue jalan ke sono, ke sini. Udah lumayan lama juga. Jadi gue mau nyicipin ini dulu nih, krep yang crispy juga. Katanya sih enak. Tadi nyicipin yang pertama itu enak banget. Tapi ini khas. Cobain deh. Wow, Tuan Chef, I'm sorry kita masuk. Enak guys, cuma rasanya pedas banget lumayan. Ini sausnya, sausnya. Jadi ini kita makannya langsung. Aduh, kotor. Bismillahirrahmanirrahim. Emang benar-benar crispy rasanya itu. Kalau kalian mau beli, mau nyoba. Kalau misalnya kalian mau beli, nyobain ini. Tadi kan kalian udah tahu ngeliat videonya di awal. Itu kalian bisa langsung datang ke Foodspan aja. Kalian langsung datang ke tempat pusat pemerintahan ini. Yang biasa disingkat Foodspan guys. Dan gue mau nyobain sosis. Sosisnya enak atau enggak gue gak tahu. Jadi ini sosisnya nih guys. Kayak disorang. Bismillahirrahmanirrahim.
enak. Ini baksonya. Ini punya. Oke, itu punya dia. Ini motornya tuh bisa. Oh, iya, gua mau kasih tahu juga nih. Kalau misalkan kalian takutnya salah paham, ini jadi adik gua. Kalau misalkan kalian tahu, kalau misalkan kalian mau follow Instagramnya, langsung aja follow Instagramnya. Follow Instagramnya di ini nih guys, di bawah ya. Kalau misalkan kalian mau langsung bawa. Kita coba. Bukan adik. Ini bisa buat bikin. Ini apa namanya? Gak tahu. Mau nyoba? Coba dah. Awas. Turun guys dia. Turun. Enak rasanya. Jadi kayak semacam dimsum gitu. Dan ini cuma sedikit kosong nih guys. Tuh. Tapi enak gitu. Sedikit-sedikit cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makan bakso ikan. Tapi dia bisa jadi menu baru udon. Enak. Sampahnya mana? Kasihin aja nih. Ini. Dan ini sosis panjang nih guys. Tuh. Ya, Pak. Cuma sosisnya sedikit hitam tuh guys. Sedikit hitam. Kita coba. Ini apa guys? Ini apa? Tapi kayaknya sosisnya kurang matang. Tapi enak. Ya takotak ya. Gak tahu, coba deh, enak tuh. Kita lanjut ya guys. Ini enak. Kita cobain. Ini tadi tahu jerutnya nih. Enak. Pedesnya kerasa, gulanya juga kerasa. Dan ini kuat banget. Jadi kita cobain sempol nih. Tadi kan sempol belum pernah sempat coba. Ini kita coba dulu nih. Enak apa enggaknya? Soalnya tadi abangnya baik banget nih. Masih sempol ini. Beli goceng dikasih 10. Kalau enak. Nih, satu. Berarti dia baik banget ini kalau enak. Kayaknya semoga enak. Yang ngasih sempol ini tadi? Bang Rijal. Rijal Armada. Asik. Anjir. Ini kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak? Enak. Jadi sempolnya itu telurnya kerasa banget. Nih. Ini sempolnya nih. Gua makan satu aja. Itu kenyang banget sumpah. Jadi buat kalian nih, kalau misalnya mau beli ini, kalian bisa datang aja ke Puspem. Itu namanya Bang Rijal. Tadi Bang Rijal orangnya baik banget. Gerobaknya itu warna oranye. Jadi kalian langsung cari aja gerobaknya warna oranye yang namanya Bang Rijal. Ini nih sempolnya enak banget. Dan pedes lumayan. Buat kalian yang suka pedes, cocok. Bye.
Udah sisa satu. Mau lagi? Mau. Mbak. Satu dia makan 9. Dan ini satu lagi. Anjir. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Gila. Enak gak? Adik gue makan satu, gue makan dua. Dan sosis habis. Assalamualaikum. Dan ini, oke. Bismillahirrahmanirrahim.